Hai, selamat malam. Selamat berjumpa kembali di channel saya, Aki Atoy Channel. Sudah malam nih guys, ya mau masak. Lauk guys, enggak nih. Sardin, salai, ikan. Nah, saya campur dengan nih buah timun. Nah, buah timun guys. Bahan-bahan yang saya guna guys adalah sampel ya guys. Ya, ada bawang putih, bawang merah, halia, dan cili putih, 3 biji cili guys, tak banyak cili. Oke guys, ikuti video saya seterusnya. Oke, tanpa melengah ke masa, saya akan hidupkan api terlebih dahulu. Ikan tuang ke minyak sedikit guys. Oke, sedikit minyak. Ya, kita tunggu minyak panas guys, baru kita masukkan bahan tumis. Oke, kita masukkan bawang putih, bawang merah, halia, dan cili. Cili saya tak potong deh, pedas. Saya bersama nyatroy kurang makan pedas. Oke guys, tunggu bahan tumis kita naik bau, baru kita masukkan buah timun, kemudian salai, kemudian dah last sekali. Oke guys, bahan tumis kita pun sudah naik bau, kita masukkan buah timun. Guys, kemudian saya masukkan air sedikit guys untuk melembutkan buah timun. Oke. Oke guys, kemudian saya akan tutup sehingga dia mendidih. Oke guys, saya mau buka deh guys. Wow. Nah, sudah lembut sudah. Buah timun tak sudah lembut. Terus masukkan garam sedikit guys, tak boleh banyak. Dan masukkan minumoto pun sedikit. Oke guys, saya terus masukkan adian salai. Nah, inilah campuran deh guys. Ini saya tak bagi dia garam, jadi moto sedikit. Ini sudah masin sedini. Oke, kita ambil air sedikit. Oke guys, sayang deh guys. Nah, masak sudah guys. Oke, saya mau tutup api. Semua merasa ya guys. Mana nyuma sudok tuh? Mau merasa deh guys. Lembut sudah. Sedap, sedap guys, boleh coba buat timun campur dan salai ikan nih.
Okay guys, tekan ini saja video daripada saya malam ni. Jangan lupa share, komen dan subscribe. Okay, Atui Channel. Bye bye.